Saya sedih setiap kali membaca konsultasi klien mengenai kisah percintaannya dengan suami orang. Anda masih single, Anda juga cantik karena Anda juga wanita, maka carilah pria yang single. Saya yakin kok masih banyak lelaki jomblo di dunia ini. Anda cari deh satu RT. Kalau tidak ada, perlebar pencariannya jadi satu RW. Masih nggak ada, satu kecamatan. Satu kota, kalau perlu satu pulau. Masih kurang lagi, satu Indonesia, kalian cari. Banyak sekali yang masih sendiri. Jadi kalau Anda sudah tahu pria tersebut sudah menjadi milik wanita lain, ikhlaskan. Kadang lucu juga, mereka ini mengaku sudah terlanjur sayang dan sebagainya. Anda perlu perhatikan, sayang itu muncul karena Anda sudah berinvestasi. Kalau Anda sudah banyak berinvestasi kepada pria, baik itu waktu, perhatian, kepedulian, atau bahkan tubuh Anda, ya jelas Anda jadi sayang. Sayang kalau ditinggal. Karena semua keberhargaan dalam diri Anda sudah ditelanjangi oleh pria beristri ini. Padahal pria seperti ini menikah segan, melepas tidak mau. Artinya apa? Anda todong dia untuk menikahi Anda, dia tidak berani. Karena pria ini adalah pria pengecut yang gak mau bertanggung jawab. Dia mungkin berjanji kepada Anda berkali-kali. Iya sayang, pasti aku nikahi kamu. Tapi kamu sabar dulu ya, aku gak mau terburu-buru. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. Rumah tanggaku sudah hancur, istriku sudah gak mau melayani aku. Jadi aku hanya butuh waktu, kamu yang sabar ya. Ingat kata-kata saya, sampai lebaran kucing, Anda tetap tidak akan dinikahi. Anda akan hanya diminta untuk tetap bersabar sampai dia puas menjadikan Anda sebagai sapi pemuas nafsunya. Anda ancam dia bahwa Anda akan meninggalkannya, tapi dia melarang Anda. Dan dia akan berkata, jangan tinggalkan aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku sepertinya gak bisa hidup tanpa kamu. Kemudian, dia akan ancam Anda macam-macam. Mulai dari mengumbar aib Anda kepada keluarga hingga mengancam bunuh diri. Maka di sini Anda akan dilema. Padahal usia Anda sudah cukup untuk menikah. Dan Anda butuh kepastian untuk melanjutkan hidup. Nah, untuk Anda yang mempunyai masalah seperti ini, saya akan bantu Anda melalui cincin Sakinah Aura. Cincin Sakinah Aura adalah carana yang terbuat dari cincin emas asli dengan energi khusus untuk membuka aura daya tarik Anda agar lebih mudah untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik, tulus, single, dan bertanggung jawab. Saya bantu Anda agar bisa cepat move on dari suami orang. Jika Anda sulit berpisah karena Anda sudah diancam, saya akan lengkapi cincin Sakinah Aura ini dengan energi pengunci untuk melindungi diri Anda lahir dan batin. Jika Anda sulit berpisah karena Anda sudah banyak berinvestasi, khususnya investasi tubuh Anda, jangan takut tidak laku. Aura daya tarik Anda sudah saya buka, dan jika Anda hijrah dengan niat yang positif, Anda akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya akan berikan bimbingan khusus sampai Anda merasakan hasil yang positif dari sarana cincin Sakinah Aura. Untuk mendapatkannya, Anda bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.